Menteri Pertahanan, yang juga merupakan Presiden RI terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 12 April 2024 dalam rangka silaturahmi Lebaran tahun 2024. Dengan mengenakan kemeja batik, Prabowo tiba sekitar pukul 18.40 menit WIB. Usai pertemuan, Prabowo mengungkap pertemuan dengan SBY di momen spesial kali ini sekaligus sebagai bentuk kunjungan junior kepada senior. Sebelumnya, Prabowo telah berkeliling menemui beberapa kerabat dalam rangka Lebaran. Di hari pertama dan kedua Lebaran, Prabowo menemui Presiden Joko Widodo Jokowi dan keluarga di Istana Negara. Di hari kedua, Prabowo berkunjung ke rumah politisi senior Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Mengenai pertemuan Prabowo dan SBY itu, Koordinator Juru Bicara DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengungkap pertemuan di antara Prabowo dan SBY berlangsung dalam suasana yang penuh dengan keakraban dan kehangatan. Herzaki menambahkan, pertemuan SBY dan Prabowo di hari raya ini menunjukkan persahabatan dan kesejukan yang dapat dijadikan teladan.